Meski jumlah daftar pemilih tetap sebelumnya telah ditetapkan 187.463 pemilih, namun Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari terpaksa harus kembali melaksanakan pleno ulang terhadap jumlah tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi kegandaan pada data pemilih yakni sebanyak 7.832 jiwa. Ketua KPUD Batanghari Abdul Qadir mengaku, ribuan data ganda tersebut ditemukan berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Daerah yang tersebar di 8 kecamatan atau 4 daerah pemilihan. Sementara berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak KPUD, hal ini disebabkan karena terdapat data pemilih yang sudah berpindah domisili, meninggal dunia, maupun bertambahnya jumlah pemilih pemula. Kita untuk melakukan DPT hasil perbaikan. Dan juga kita juga sudah menerima DPT yang memang diduga atau mempunyai potensi kegandaan dari Bawaslu itu berjumlah 73. Perdana Trio, Jambi TV.